Ladies and gentlemen, first of all, let's say thanks to God who given us guidance, happiness, healthy, and mercy so we can attend and participate in this special event that is the record-breaking painting made of Banana Bear and Kowalski in 2018. Jadi ini, saya tidak berpanjang lebar Pak Gubernur. Tadi pagi saya sudah melihat luar biasa sekali lukisannya. Dan ini merupakan suatu karya inovatif yang menggugah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bro. Jadi sumpah pemuda ini apa? Berbangsa satu, bangsa berbahasa satu, bangsa Indonesia. Tanah air satu, tanah air Indonesia. Strong. Siapa? Maria. Sudahannya apa? Smart thinking. Oh no, hot gimana apa? Order thinking skill. Hai? Order thinking skill. Artinya apa? Jadi perpikirannya tuh? Skillnya bahasa Inggris. Apa bahasa Jawa minggu lebih bahasa Indonesia lah. Hai, order thinking skill. Jadi DWR ini kudu. Tapi cewek ini, tapi cewek ini juga ada. Ya benar-benar, benar-benar. Percaya juga kalau cewek itu rancu, tapi juga yang ini. Ya, oke. Tapi dia, tapi dia. Ini cewek itu berpikiran orang umum. Oke. Berpikiran orang umum. Kenalpot, perawalan. Iya. Biasanya pendek, tapi di sini gede. Benar, percaya diri, kenal lo? Iya, jelasin oleh Iki jak, iki tas, iki buku yang milih di. Buku ini lah, saat ini nih. Yas, oke Yas. Lalu kan buyut lah. Saya ingin nyambut gawe ada orang tiba-tiba Tias pengen kuliah. Harus kuliah apa? Sekolah apa? Jurusan manajemen. Manajemen. Dan cita-cita mungkin jadi apa? Wirausaha. Wirausaha. Saya ini pinginnya jadi wirausaha. Usaha apa? Besok kira-kira. Mas duit gambaran apa lu? Apa? Kaya ngomong karo kancamu SPD. Iso karo wong tuane anggo wes langsung.
Kapan? Tanggu esa, perjuangan. Jadi menarik. Kok wajar di jalan-jalan berubah? Ya, oke. Siapa sih ide ana? Besel itu deh apa? Karena apa? Warnanya oranye. Warnanya oranye. Terus kirim duit. Terus juga duitnya nang di. Oh nang kantor pak? Siapa nang kantor besar? Kita tuh, se. Ya. Siapa nang yang minta dikirim ini? Kau tahu? Nenek. Saya keluar mendeteksi Indonesia ini jadi bes revolusi 4.0 pun di zaman megalitik. Ya. Ya udah. Tasya. Ini Tasya. Ini mau Tasya apa? Tasya. Jadi ini biasa apa? Om. Sekarang? Dari Bandung. Sekarang di? Asli kamu di? Semarang. Bapakmu? Semarang. Ibumu? Semarang. Ini biasa apa? Om. Dari Bandung. Ngirimnya apa? Om kemarin itu, om kemarin itu ngirim apel tadi sekarang Bandung tadi pukul Semarang. Terus ngirimnya kan lu? Ngirimnya tadi besok. Rupanya apa besok? Besok itu kayak rupanya kertas. Rupa nanti rupa lah? Iya. Apa? Rupa yang bahasa Indonesia ini apa? Wajah. Rupa apa? Rupa ini 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 apa? Tapi rupa ini apa bahasa Indonesia ini? Masih mungkin dengan bisa aku pandai wajah sebenar-benar gue. Itu tidak iya. Ya. Warnanya apa? Warnanya itu oranye. Warnanya apa? Oranye sama putih. Oranye kami yang putih. Warnanya apa? Sami? Warnanya apa zaman jenengan? Ya, jangan nonton bisa hijau letak nih kan. Apa-apa? Ibu-ibu pagi ini saya bersama siswa-siswi SMK Negeri Semarang. Dia barusan melukis wajah, katanya sih wajah saya. Tapi sebenarnya dilukis bukan wajah, tapi yang dilukis adalah bajunya. Yang menarik, bajunya menggunakan pelepah pisang dan backgroundnya ini menggunakan kulit bawang putih. Ini karya mereka. Jumlahnya berapa ya, Mbak ya? 500. Jadi mereka buat semuanya, karyanya adalah ini. Siapa yang buat? Yang buat adalah mereka semua. Suaranya mana? Karya yang menarik, mudah-mudahan menginspirasi karya seni dan mudah-mudahan
nanti jadi bisnis. Dikembangkan sampai kepada wajahnya, ya. Makasih ya semua ya. Iki lho SMK Luruh Semarang. Alfamart bekerja dengan kita mendidik siswa-siswa satu rombel kurang lebih 30 ya? Yang 30 dan mereka yang 30 itu pasti akan kerja di Alfamart. Pasti. Maka satu sisi kerjasama link and match dengan dunia industri ini, mereka bisa mengorder sejak dari awal para siswa-siswa yang dimiliki di Jawa Tengah. Yang kedua, guru sekolah kita minta, ini kan yang bekerja. Lalu nanti kalau dia tidak mendapatkan pekerjaan bagaimana? Nah, inilah kewirausahaan yang mesti dibangun. Maka tadi kalau saya ngobrol dengan siswa-siswa, kamu pengen apa? Saya pengen jadi wirausaha, Pak. Saya pengen usaha. Sebenarnya otaknya itu sudah wirausaha semua. Maka entrepreneurship kurikulumnya mesti ditambah.